Lukman Abu Nawas dan Laude Ida atau L.A. Ida resmi deklarasi untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara di lapangan XMTK Kota Kendari pada Kamis 29 Agustus 2024. Dari pantauan tribunisultra.com, deklarasi tersebut dihadiri tokoh-tokoh masyarakat Sultra. Selain tokoh-tokoh masyarakat, turut hadir para ketua partai se-Sultra. Diketahui pasangan calon gubernur Sultra, La Ida ini diusung partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Perindo, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Enam partai tersebut ikut mendeklarasikan pasangan bakal calon gubernur Sultra, Lukman Abu Nawas dan Laude Ida. Deklarasi tersebut, Lukman Abu Nawas dan Laude Ida memakai baju adat. Sementara tamu undangan dan tokoh-tokoh masyarakat ikut memakai baju adat masing-masing. Salah satu tokoh masyarakat Bugis, Buhari Mata, mengatakan Lukman Abu Nawas dan Laude Ida salah satu calon yang cocok memimpin Sultra. Pasangan calon ini sangat komplit karena mereka sudah berpengalaman di pemerintahan, katanya kepada tribunisultra.com. Sementara deklarasi tersebut turut dimeriahkan artis ibu kota dan artis lokal di Sultra. Setelah deklarasi, pasangan calon ini akan langsung menuju kantor KPU Sultra di Kecamatan Puatu, Kota Kendari untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub Sultra 2024. Gubernur dan Wakil Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.